Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak, bertemu kembali kita dalam mata pelajaran pendidikan ibadat darjah 1. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan sesi pembelajaran kita di atas talian pada hari ini. Kita nak sambung hari ini anak-anak pelajaran 5 berkaitan solat. Baiklah, solat 5 waktu adalah rukun Islam yang kedua. Kita wajib melaksanakan solat setiap hari. Baik, tajuk kita adalah tentang solat. Maka kita kena tahu tentang pengertian solat. Solat bererti beberapa perkara dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Maka itu adalah pengertian solat. Baiklah, kita masuk tentang hukum solat. Hukum solat adalah wajib kepada setiap mukallaf lelaki dan perempuan. Okey, hukumnya adalah wajib kepada setiap mukallaf lelaki dan perempuan. Baiklah anak-anak, kita masuk dalil solat. Dalil solat sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Dan berikanlah kamu dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan kamu semua berjemaah bersama-sama orang yang ragung. Baiklah, ini adalah dalil solat. Wa aqimus solata wa atuz zakat. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah keluarkanlah zakat. Baik, cikgu ulang ya. Apakah hukum solat? Hukum solat adalah wajib bagi setiap mukallaf lelaki dan perempuan. Baik, kita tengok di sini. Apakah waktu solat? Bila waktu solatnya? Waktu solat ada 5, iaitu yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Waktu solat subuh, pagi-pagi tu dalam pukul 6 sampai 6.30 macam gitu tu subuh. Zuhur tengah hari tu daripada pukul 1 sampailah pukul 2.30, lebih kurang macam tu. Asar pula 4.30 sampailah pukul 6.30 dan dekat waktu maghrib. Maghrib pula daripada pukul 7 tu sampailah pukul 8.05. Isyak 8.30 hingga tengah malam. Macam mana nak tahu ni cikgu? Kalau dengar azan je Allahu Akbar, Allahu Akbar, bermakna dah masuk waktu. Tadi cikgu cakap maghrib sekitar pukul 7 sampai pukul 8.05. Tapi jangan pukul 7 tu dah semayang. Tak boleh, kamu kena dengar azan. Contoh tengok pukul 7, tu dah nak masuk maghrib. Dengar azan katalah 7.10. 7.10 tu dah azan, dah boleh semayang. Macam tu lah waktu-waktu yang seterusnya. Pastikan dengan azan baru solat. Baiklah, rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat ni ada berapa? Pergerakan-pergerakan dalam solat ataupun perkara-perkara dalam solat. Ada 13 rukun, iaitu yang pertama, niat. Berdiri bagi orang yang mampu melafazkan takbiratul ihram, iaitu menyebut Allahu Akbar
dan baca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua atau ketiga dan keempat. Kalau Zuhur ada berapa rakaat? Ada empat. Maka empat kali itu kena baca Al-Fatihah. Rukuk dengan tuma'nina. Okey, tuma'nina. Rukuk dengan tuma'nina. Iktidal dengan tuma'nina. Kemudian sujud dua kali dengan tuma'nina. Duduk antara dua sujud dengan tuma'nina. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ni kaki atau punggung kita ni di atas lantai. Membaca tahiyat akhir. Membaca selawat dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian memberi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan akhir sekali barulah tertib, iaitu kena ikut satu persatu turutan yang di atas tadi. Anak-anak, itu dia tadi. Okay, pelajaran 5 kita berkenaan dengan solat. Jadi ini adalah bahagian yang pertama. Bahagian kedua kita akan sambung pada episod akan datang. Cikgu doakan anda semua cemerlang, gemilang dan terbilang. Jangan lupa like dan subscribe untuk memudahkan anda mengulang kaji pelajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.